subscribers. Selamat datang kembali di Gamer In. Ya, sebelumnya ya kita sudah memainkan game kode keras cewek ya, dan sebelumnya lagi udah ada juga kode keras anak buat anak indigo ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan memainkan game kode keras buat cowok dari cewek. Nah, ini dari video yang sebelumnya, dua video sebelumnya, gue masih memakai masih menggunakan outfit yang sama ya, karena memang recordnya di hari yang sama ya guys ya. Dan kita akan melanjutkan memainkan game kode keras. Nah, sekarang kode keras buat cowok dari cewek. Nah, ini statusnya PDKT ya. Oke, kita mainkan. Tahun ini merupakan tahun terakhir lo di SMA ya, di SMA. Dan lo berniat untuk mewujudkan impian lo selama ini yang belum tercapai, yaitu jadian sama Lala. Ya, cewek cantik tapi judes yang lo naksir sejak dulu. Berhasilkah lo dapetin Lala? Ayo kita mainkan. Oke, Lala, lo bakal jadi milik gue. Oke. Selamat datang dari masa depan. Lo adalah seorang time traveler. Oh, jadi penjelajah waktu. Penjelajah waktu. Artinya lo punya kemampuan khusus untuk kembali ke masa lalu. Aduh, jadi ingat itu guys, anime apa Tokyo Revengers ya. Dengan kemampuan khusus ini, lo berulang kali kembali dari masa depan untuk bisa mendapatkan pujaan hati lo ya, namanya Lala. Semoga kali ini bisa berhasil ya bro. Oke, siap bro. Di mana ini? Oh iya, ini kamar gua. Gua harus cepat ke sekolah buat ketemu sama Lala. Lo bergegas mengganti baju tidur lo dengan baju seragam sekolah lo. Oke, kita ganti baju sekolah. Kita akan PDKT ke Lala ya. Fiuh. Sampai juga, untung gua gak telat. Wah, itu dia sih Lala. Mesti cepat gua samperin ini. Nyapanya sok kenal, pura-pura sama nyapanya ya. Hai Lala, pagi lo siapa ya? Gua Adit, anak kelas IPA 5. BTW senian aja lah. Iyalah, kan berangkatnya sendiri. Aduh, geraknya. Tapi gua harus tetap cari topik biar bisa ngobrol terus sama si dia, sama si Lala ya. Iklan. Oke, lanjut. BTW kan cantik mangga ya. Ya judes sama Lala enggak. Lah, gue mau ngomong sesuatu deh gitu ya. Apa? Banyak. Nonton film ya. Lo suka nonton film gak? Kalau gue sih suka nonton film thriller. Film thriller? Iya, film yang ada bunuh-bunuhannya itu loh. Yang ada orang di PPIU. Itu mayatnya di... Ya gitu ya. Buset dah nih, cewek ekstrim banget. Kebayang kalau gue pacaran sama dia dan kita lagi berantem. Baik. Eh, abis itu mayatnya disangkutin ke pohon mangga, suruh abis. Iya, seru banget. Kalau lo sendiri gimana? Gue sih... kita samakan saja kesukaannya. Hehe, pas banget nih. Film terfavorit gue sih juga thriller. Abis seru sih, banyak adegan berdarah sama bunuh-bunuhannya. Udah gitu aja, gue paling suka kalau kerupanya lagi di itu. Nah, ini sensor ya kayaknya ya. Lalanya terkejut.
gua ke kelas dulu ya. Dah. Lah. Lah, kok Lala perlahan menjaga jarak dengan lo makin jauh dan langsung mencir. Ngira lo psikopat. Kalau gue psikopat, terus Lala apaan, guys? Lala apaan? Baru sampai PDKT 1. Oke, kita coba lagi. Banyak sekali iklannya. Skip. Oke, view sampai juga. Untung gua nggak telat. Wah, itu sih hilang. Itu dia sih Lala. Kita masih yang tadi ya. Menyapa ya, udah bener tadi. Ini ya masih bener kayaknya dan yang kita mengikuti alur yang tadi. Lah, gue mau ngomong sesuatu deh. Apa? Lu suka nonton film nggak? Nah ya, oke. Thriller kita jangan milih yang thriller juga ya. Kalau lu sendiri gimana? Oke, gue sih film drama ya. Biar dilihatan berani, film horor. Ya, film horor mungkin ya. Kalau gue sih, oke. Guys, kalau kalian pengen tahu teman kalian bohong atau enggak pas film. Oke, kita lanjut. Oh, kalau gue sih film horor. Oh, kamu suka film horor? Kalau nonton di bioskop Kalau nonton di bioskop langsung atau download? Langsung nonton di bioskop lah. Pas banget kalau udah nanya kayak gini, biasanya dia bisa minta diajak nonton di bioskop. Oke. Ya, jelas nonton langsung di bioskop lah. Oke. Lalanya, tuh, apa salah? Nonton film horor di bioskop pasti biar lo bisa nyuri kesempatan, iya kan? Loh. Hah? Aku biar bisa dipeluk sama cewek kalau dia lagi ketakutan. Dasar mesum. Dengan tatapan jijik sekaligus horor, Lala pergi karena merasa lama. Oh, gila. Ini susah banget guys buat PDKT-nya guys. Kita coba satu kali lagi ya. Yo, sampai juga. Oke, kita next. Skip. Tadi bener gak kliknya? Iya, kenapa? Gak apa-apa kok. Salam kenal ya. Tadi aku klik apa nih? Kepencet tadi. Iya, salam kenal juga. Gila nih coy, cotek banget. Gue harus nyari topik biar bisa ngobrol tuh sama dia. Oke. Tadi berangkat naik apa? Tadi berangkat naik apa? Naik apa kek? Bukan urusan lo. Lala sensi kalau ditanya naik apa. Tadi salah klik guys. Coba lagi. Oke, iklan. Oke, kita lanjut. Kita next ya. Next, kita kliknya di sini aja di bagian atas. Tetap menyapa ya. Hai Lala, pagi. Pagi lo ke siapa? Oke, kita next. Berarti kita nanti pilih film drama ya. Oke, kita next terus. Gua akhir-akhir ini lagi suka film drama sih. Serius, lo kok suka film drama? Emang kenapa? Berarti lo juga drama Koreanya juga dong ya? Iya ampun. Oh, ternyata si Lala ini suka yang ke Korea-Koreaan gitu. Ya ampun, gua tuh suka nonton drama Korea. Itu lo yang ngetren drama Goblin. Oh, yang Goblin. Oke. Gua juga nonton dikit guys.
tahu nggak? Sumpah itu ganteng banget si Opa Ak. Terus ya ada juga ini cerita. Oh, dari gerbang sampai depan kelas si Lala gak berhenti ngomongin drama Korea sampai bikin lo mumet sendiri. Kita lanjut. Kayaknya kita harusnya jangan nyapa ya, mungkin kita tabrakan ya. Ternyata PDKT susah guys. Oke, kita lanjut. Sehingga kita selesaikan PDKT ini ya. Salah klik lagi. Telurnya berapa? Aduh, ini salah klik. Kayaknya tadi harusnya tabrak kan? Ya kan, salah kan? Oke, coba lagi. Oke guys, kita lanjut ya. Video sampai juga, untungnya gue nggak telat. Oke, kita skip. Kita skip. Kita pura-pura nabrak ya. Kayaknya jadi. Duh, lo. Sorry. Lo ngapain sih? Sengaja ya? Iya kan? Enggak kok. Sorry tadi sepatu gue. Jadi nggak kunung sengaja gue. Jadi temen-temen. Sorry gue nggak sengaja tadi. Dan tadi nggak sengaja terus, maksudnya nggak sengaja gimana? Apaan sih kalau ngomong ya jelas dong. Oh iya tadi gue lagi dikejar preman ya. Hah, dikejar preman kok bisa? Iya soalnya tadi gue nolongin orang lagi di pala, karena mereka ramean jadi guanya cukup lari. Tapi sekarang udah gak apa kok, udah selamat juga. Gak jadi kena pala yang gua tolongin. Oh iya? Oh kayaknya berhasil ini guys. Syukur deh, berani juga ya lo. Iya dong, gue kan selalu membantu orang yang membutuhkan. Oh iya, PTW nama lu siapa? Nah begini, namanya PDKT. Nama gue Lala, kalau lo siapa? Gue Adit, kelas IPA 5. BTW sendirian aja lah. Iyalah, kan berangkatnya sendiri. Ini si Lala memang judes guys. Lain kali bareng ya sama gue. Emang lo bisa biasa berangkat naik apa? Ya, mulai kena guys. Gue biasa ini kan tadi tabrak ya, berarti kan jalan kaki lah. Udah sorry ya, tiba-tiba perut gue mules nih, gue pergi dulu ya, bye. Oke guys, kayaknya tadi harusnya naik motor guys. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Ini baru episode 1 PDKT ya. Kalau teman-teman suka video ini, suka game ini, silakan komen ya. Nanti gue bakal lanjutin. Kalau nggak suka ya komen gitu ya, jadi gue nanti bisa mengira-ngira apakah gue bakal lanjutin game ini atau tidak ya, seperti itu guys. Oke, kalau rame ya gue bakal lanjutin guys game ini. Oke, jangan lupa subscribe dan share video-video yang ada di Gamerin ya. Dan sampai jumpa.